Halo, selamat pagi kawan-kawan. Pagi ini saya coba menggabungkan, bukan pertama kali ini sih, tapi sudah beberapa kali sudah terlihat kawin. Terpantau kawin ada kalau nggak salah 3 kali, 4 kali ini. Dan semoga ini lokceng terakhir. Semoga ini kawin yang terakhir. Terus habis itu mokok makan lah, harap saya gitu memang. Jadi kita lihat kemarin si betina sudah mempersiapkan diri. Memang kita lihat kotorannya sudah keluar full, kotoran putih. Terus itu terlihat ini sudah disemprot-semprotkan bahwa mempertandakan dia kandungan dia sudah siap, sudah bersih dan siap dibentuk sel telur. Jadi sini kawan-kawan, ini karena memang dari owner pertamanya KC Karamel itu gede loh. Begini, ada kalau kurang lebih 4 meteran lah. Masih perawan berarti, jadi sangat disayangkan sekali kan kalau ular segitu masih perawan dan umurnya mungkin sudah tua juga, mungkin ada kurang lebih 5 tahunan kalau lihat posturnya kayak gitu. Itu si Phantom lagi menari-nari kayaknya, si pemanasan ya. Jadi mungkin dari teman-teman sudah pernah ada yang bikin ya kecap bentuk, tapi saya mencoba ada bumbu sedikit, bumbu resesif sedikit. Dia tak kasih bumbu head karamelnya. Dari sini mungkin bisa kita lihat proses kawinnya seperti apa. Di proses kawin si pejantan memang harus benar, maksud saya si pejantan ini harus benar-benar di prospek supaya dia perkasa kayak gini. Dia menyerang terus, si betina kan pasif. Jadi yang kerja pada waktu perkawinan ular ini jantan. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, jadi betina itu kasih makan aja. Yang perlu kita rawat ekstra itu si pejantan. Jadi si pejantannya harus setelah ngelop, entah kasih medium awal atau apa kecil, setelah ngelop kasih makan, gitu. Kalau saya gitu, tak kasih makan satu ekor gitu. Ini sudah seperti ini dia. Menyerang banget ya, dia udah agresif tapi tajinya yang di dekat kelaminnya belum spur, belum menggelitik-gelitik, terlihat belum menggelitik-gelitik. Si petinanya juga kayaknya sudah kelihatan respon banget sih si petinanya kayak ini. Menerima. Nah, dia sudah terburai banget. Mulai terburai. Maksud saya, mulai enggak berbentuk obat nyamuk. Pelan-pelan dia melepaskan lingkarannya sendiri. Jantan mulai agresi, dia mulai menyerang. Pelan-pelan mulai menyerang dia. Dari sini saya belum terlihat tajinya menggelitik. Bisa lihat mungkin nggak bisa instan sekarang ya, mungkin biasanya nanti 1 jam lagi mungkin kawin. Kalau memang 1 jam lagi kawin, insyaallah saya akan menggabungkan videonya, mungkin
Gak mungkin toh saya bikin konten model kayak gini 1 jam lebih. Nanti malah gak ada yang lihat. Malah subscriber saya lari semua nanti. Karena mesinnya dia diem. Spot jantung sedikit dia biar gerak lagi gitu kan. Yang lagi biar gerak lagi gitu. Nah, ini ganggu ular kawin. Nah itu teman-teman, jadi apa namanya, pagi ini tidak banyak pembahasan, hanya bukan pamer juga sih, ya ingin menunjukkan proses kawin mereka. Jadi tadi perawatan jantan itu ekstra, harus ekstra kalau buat saya ya. Tapi kalau kalian punya cara sendiri ya monggo. Setelah ngelok atau setelah kawin pasti saya kasih hadiah dia, entah itu medium awal entah itu small, tak kasih rat tak kasih ya, seperti itu lagi kaku menunjukkan bahwa dia perkasa gitu. Itu bahasa tubuhnya pada si betina. Jadi si betinanya juga kita juga harus tahu tanda-tandanya bagaimana. Nomor satu, kalau saya pribadi di kandang mekanik kreatif ini, dia mulai full merah putih, terus disembur-semburkan di kandangnya, disembur-semburkan kayak gini, kandang-kandang kecil. Itu kalau bagi saya, selama saya menangani ular, dia siap untuk mulai apa ya, diisi dan membuahi. Kalau saya gitu, jadi jangan berpatokan pada cara saya, tapi saya punya sedikit pengetahuan tentang ular kawin dan lewat pengalaman saya pribadi. Jadi saya berbagi pada teman-teman semua. Perhatikan, kadang-kadang kita lupa lihat ular besar ini ovul apa terlalu kenyang. Yang repot dulu ada juga sih, bukan teman saya sih, bilang dia pawang sudah besar ovul. Bukan ovul itu, kalau kita lihat itu terlalu kenyang. Kalau ovulnya ular-ular yang apa, yang siap untuk kawin, nomor satu tadi dia mengeluarkan kotoran warna putih. Kalau bagi saya, terus apalagi kecil-kecil ditembakkan di sini, disemprotkan di dinding-dindingnya apa, dindingnya kandang dalam itu, terus bagian sisik dia juga di sini sudah mulai membuka, itu mungkin dia menandakan bahwa siap follicle building atau penataan sel telur di dalam perut, di dalam apa, rahim dia itu. Kawan-kawan, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk tetap bergabung di channel Mekanik Kretik. Jangan lupa tonton sampai habis, subscribe atau dibagikan juga. Terima kasih banyak kawan-kawan ya. Salam damai selalu, dan satu catatan, tidak ada sukses jika tanpa ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.